personil Polres Padang Sidempuan bersama dengan anggota TNI dan masyarakat berhasil mengevakuasi korban hanyut di Sungai Sihitang. Evakuasi ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Kompol JW Sijabat bersama-sama dengan Kasat Sabara AKP Abdi Abdullah. Sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan pengaduan bahwa ada warga yang terseret air sungai saat sedang mengambil pasir. Menurut keterangan abang korban, korban pada saat itu sedang mengambil pasir untuk dimuat ke mobil pick-up. Namun tiba-tiba air besar datang sehingga korban terbawa dan hanyut. Dan seketika itu juga abang korban langsung meminta bantuan kepada masyarakat sekitar. Dalam tempo tak beberapa lama, pencarian yang juga dibantu TNI, BPBD, dan masyarakat sekitar membuahkan hasil. Namun korban yang berhasil ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Padang Sidempuan guna divisum. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Ya.